Halo Rick. Oke, Halo. mana? Lu di Halo. mana? Lu di mana? Gua habis ganti baju nih. Gimana? Sini dah ke bengkel. Mobil lu udah kelar wire tag dan segala macem. Seriusan lo? Buruan ya, udah ready. Wah, gila lo. Boleh. Ya udah gua langsung ke bengkel ya. Kita tinggal finishing nih. Ya. Oke. Gua penasaran banget nih dari hasil kerja lu nih. Oke, gua otw nih. Teman, sini. Oke. Oh, udah kelar eh. Tapi emang udah lama sih. Harusnya udah selesai sih ya. Tapi katanya ini mau finishing, berarti belum selesai ya. Tapi nggak apa-apa lah. Setidaknya kita bisa lihat proses hampir jadinya ya, teman-teman ya. Soalnya tuh mobil udah di rebuild lama banget prosesnya. Udah sekitar kayaknya ada tuh seminggu lebih kayaknya ada ya. Dari kemarin kan kekurangan dana juga, terus kita dapat dana lagi dari rampok ini ya, toko perhiasan tuh. Oh iya, ini RX-7 yang dulu ya teman-teman ya, kalau kalian nggak tahu nih. Jadi dulu gue sering pakai RX-7 ini. Ini dulu sering dipakai full seat juga ya, kalau kalian viewers lama aku pasti tahu lah ya RX-7 yang putih ini. Nah, cuma di sini gue udah modif beberapa partnya nih dari velg, terus spoilernya gue ganti jadi pakai ductile gitu, ganteng banget liat. Terus bumper depannya gue ganti juga, pokoknya kalian tau lah ya kalau nonton gue dari dulu tuh. Terus lampu pop upnya nih gue suka banget, wih gila cantik banget ya, gila. Ini mobil udah lama banget guys, parah, cuma baru dikeluarin lagi. Dan suara mesinnya nggak suara rotary ya, nanti gue bakal ganti juga suara mesinnya sama suara rotary nih. Terus interiornya, wih, ganteng banget, simple, clean, udah kayak gini, ganteng banget. Gue suka banget sama mobil-mobil yang simple kayak gini tapi ganteng gitu. Dan ya ini belum diisi tabung nos juga. Terus kondisi mesinnya masih standar lah, nggak dituning yang gimana-gimana gitu. Nah, kalian lebih suka RX-7 atau RX-8 guys? Jujur kalau gue lebih suka RX-7 sih, ganteng banget. Gila keren ya. Suka RX-7 atau RX-8 atau apa guys? Mobil GDM kesukaan kalian teh? Wih, gila. Itu sih mobilnya udah kelihatan ya. Gila. Widih, gila. Ini Mazda RX-7 kan? Iya, ini RX-7 gue. Ini mobil lama gue, Rick, sebenarnya nih. Iya. Cuma gue baru keluarin doang. Wih, ganteng banget mobil gue. Gila juga lu. Ganteng banget, parah. Kan gue udah bilang, percaya sama gue ada mobil lo akan terkabulkan, bro. Wah, itu mesin iya, RB28 gue bawa dari UK gak sia-sia. Itu mesinnya RB28? RB28, udah beda. Wah, gila. Ini, jadi gue barusan cek wiring lagi. Jadi gue maunya kita nyalain bareng-bareng. Kita cek mesinnya. Kita cek mesinnya, kita starter aman gak nih? Wah, gila bro. Udah siap nih, aki juga udah bagus. Lo liat tuh, engine bay-nya udah baru lagi. Dengan strut bareng baru. Udah siap? Masih lu gak sabar kan? Gila. Lu dapat aja ya bumper yang kayak gini ya. Coba. Bentar, aduh mati. Start lagi. Start engine ulang coba. Bentar. Wah, gila bro. Tunggu bentar. Kenapa tuh mesinnya gak nyala? 3, 2, 1. Wah, gila ya mesinnya. Tapi ini tarikannya mantap kan nih? Wah, kita harus coba sih itu. Wah, gila bro. Idolnya. Ini udah sempat gua coba buat rayon. Udah aman so far. Tadi gua cek wiringnya lagi. Cuman ya ini suka tuh. Tadi tuh sempat mati-mati juga tadi. Cuman udah gua benerin lagi kok. Masih sempat mati-mati mesinnya. Masih sempat sedikit banget. Wah, gimana nih? Bisa di tapi aman. Dibikin perfect udah, gitu.
Paling akinya doang itu. Tadi akinya doang. Oh, akinya doang. Oke, oke. Jadi nanti kayak lu sekalian ganti aja ya. Ganti banyak, masih banyak yang mau gua ganti ini. Jadi yeah, mobil lu ini untuk wiringnya juga udah aman. Kemarin kan juga setir kanan tuh mobil lu. Ya kan kita masih pakai dashboard setir kanan. Nih sekarang udah pakai setir kiri. Udah gua pindahin. Oh, udah ini ya. Sesuai regulasi kota ya. Setir kiri. Sesuai regulasi kota setir kiri jadinya. Gila, mantap juga lah. Nah, juga nih, oke. Nih gua matiin mesinnya. Dengerin suara pintunya. Ini lu ganti apanya nih, Rik? Enak kan? Kayak suara ini ya. Oh, yang soalnya lu ganti. Kayak suara ganti. Ini ya, pintu mobil-mobil mahal ya. Pintu mobil Mercy ini. Aduh, enak banget. Mantap. Tapi ini velgnya belum ini, Rik. Nah, velgnya habis. Jadi gua ganti CE28. Belum apa ya? Yang kayak dulu gitu, tapi ini keren sih. Ini keren sih, jujur. Itu Rik 19 CE28. Iya, gede banget. Tapi ini keren sih, Rik. Enggak kalah keren sama yang sebelumnya tuh. Iya. Cuma gimana menurut lo, oke nggak? Untuk sementara sih, nanti kita cari lagi lah untuk velg yang baru mungkin nggak sih? Velgnya sih... Sementara bagus lah ini. Ganteng-ganteng aja sih, iya. Ganteng-ganteng aja sih. Itu kan udah rare banget lagi. Kan yang sebelumnya kan? Iya, itu rare banget, jadi susah banget cari stoknya. Nah itu. Terus, ada lagi. Jadi kemarin BBK-nya itu kan BBK sementara, BBK punya Skyline. Gua udah ganti ini punya BBK Brembo 8 pot depan belakang. Udah aman banget jadinya kalau misalnya lo mau ngerem langsung gigit. Jadi langsung gigit nanti. Oh, udah enak lah ya. Juga. Iya kok. Gua kemarin tarik rem tangan sempet tuh kursi yang di belakang copot belum gua tempel bener langsung shoot. Gua bilang gua ketawa-ketawa kan sendiri. Ini mobil enak banget. Terus juga, ini belokannya kan lu lihat nih, patah banget nih tuh. Ini gua udah pakein wide spam. Jadi bisa wide ini gitu, manuvernya bisa bisa lebih mantap. Bisa buat drift juga. Jadi, bisa buat nge-drift juga. Jadi lu mau nge-speed, mau nge-drift, jadi enak banget. Jadi ini bisa dikatakan buat nge-drift spek formula drift bisa banget. Oh, drift juga bisa ya, sabi ya. Driftnya bisa. Gue jarang drift sih sekarang sih. Gue lebih asik balap sekarang. Iyalah. Kan sesuai dengan plat. Iya. Ini platnya sesuai yang gue minta kan? Itu. Gila, Bro. Wah, ini sih platnya sih ganteng parah, Rik. Gila. Mantap. Nih, knalpot udah ini ya. Udah kayak dulu ya. Knalpot, spoiler. Wah, gila, Rik. Ini mobil gua taruh sini aja nih. Mobil apa? Ini nih, yaudah taruh sini aja kali ya. Ya, bebas lo kalau mau parkir depan Evo gua. Mobil gua waktu itu dicolong, Bro, yang V10. Kok bisa? Di sini? Itu, iya, gua kurang tahu ya, apakah itu apa gitu, siapa gitu, gua kurang tahu tuh. Cuman satu yang gua pikirin, iri apa kali itu? Iri kali punya belum punya mobil setiap gua HP. Ya iri kayaknya nggak segitunya deh. Gua tuh ngerinya tuh gini, Rik. Gua tuh ngerinya tuh itu dari ya kepolisian. Ngerinya tuh gitu. Gua ngerinya tuh polisi tahu kalau gua lagi ngebuat mobil ini. Kemarin sebenarnya nih mobil sempat gua lempar ke tukang livery. Jadi yang livery ini sempat bukan gue. Nah jadi akhirnya sempat gue epoxy dulu. Epoxy kelar langsung cat putih dasarnya. Terus langsung gue stikerin nih warna biru kayak biasa yang lu pengen kan. Jadi aman banget dah. Langsung ready ini juga. Kalau lu pegang bahan catnya juga udah beda ini. Udah beda nih. Lebih pegang kinclong aja, lebih kinclong daripada yang kemarin. Tapi kalau apa tuh? Polisi tahu pun gue lagi ribut mobil enggak masalah sih. Tahu gua. Jarwo tahu, Bro. Soalnya kan Jarwo hukuman tahu. Yang sebelumnya kan gue udah apa ya? Udah lu jalanin. Ya udah jalanin gitu. Nah, cuma yang nyolong mobil gue kemarin gue enggak tahu siapa tuh. Gue takutnya itu kan ada orang yang punya tujuan tertentu ke gue gitu, ngerti enggak? Nah, itu gue curiga ke kepolisian. Soalnya kan
ya adalah salah satu anggota polisi yang gimana ya, kayak gedek gitu ke gue. Gedek banget sama lo, itu bisa jadi soalnya bro. Nah, bisa jadi, tapi ya itu ya, udah masih santai aja dulu. Masih asumsi sementara gue gitu. Nih, gue lagi pusing ini, Subaru gue kemarin barusan crash. Untungnya gak kenapa-napa. Cuma mesinnya mau lagi proses gue rito. Oh, yang ini ya? Yang mesinnya ini kan? Overheat waktu balapan kemarin kan? Kalau BRZ enggak justru. Kalau ini beda kecelakaan nih BRZ. Kemarin ditabrak sama pekerja, Cok. Oh, ini penyok mobil. Penyok itu depannya, lo lihat dah. Oh iya, baru ini enggak gua. Iya, makanya gua buka kap mesinnya. Ini penyok, Rik. Wah, sayang banget. Penyoknya parah banget. Tapi ganteng banget sih. Cuma penyok, lampunya sayang tetap banget. Iya. Untung lampunya enggak kena tuh. Aduh, lampunya mahal. Iyalah, gila. Untung kagak kena atau kagak pecah. Iya. Itu juga di dalam lagi banyak banget proyekar yang... Untung bodi depan dong, eh. Akang aman tuh lo liat. Iya. Ini ganteng banget sih, ini BRZ terganteng yang pernah gua lihat di kota sini. Emang iya? Serius, bukannya gua? Bukannya ada yang lebih keren dari mobil ini? Kagak ada, ini menurut gua paling cakep style-nya. Iya iya, gua juga dari UK bawanya ini. Iya, ganteng banget. Sekarang kita mau kemana, Rey? Lu mau bawa mobil kemana? Kita, lu mau mobil lu dibawa langsung apa enggak? Dibawa langsung mau... sih, gue pengen sambil ini gitu, apa? Test drive. Oke, toh bawa ya, toh. Jadi kita nggak perlu pakai itu ya, truk kali ya. Aman. Wah, gila. Enak. Gila. Enak bro. Enak banget. Oh ya, cuman ini nosnya belum gue install ya. Oh iya, yeah. Oh iya, yeah, masih dijok ya. Masih dijok, cuman nanti gue tanam belakang lah, aman. Boleh. Pengen start engine ulang nih. Start. Wuuuuh. Enak gak suaranya? Kalem sangar gitu ya. Iya, cuman mohon banget ya, dulu. Ini aman kan di duber nih. Udah gua rein. Wah gila bro. Lepas. Coba lepas dong. Turbonya deh. Gak mau coba lepas gak bro? Itu gue lepas tuh. Enggak lepas, langsung jalan. Oh, langsung jalan. Oh, tapi dia jalan sih, asik nih. Oh. Iya, turbonya tuh ini ya. Kayak AC Marbet ya. Oh iya, iya. Iya. Oke. Langsung test drive. Oh ya, kemarin power steeringnya rusak. Udah gue benerin sih. Udah aman. Power steeringnya udah baru semua ini, dari Wise Fab semua. Wah, mantep banget bro. Mau ke pelabuhan, bawa ke pelabuhan. Lu bakal ngerasain mobil saya enak apa ini. Test drive ke ini aja kan ya, ke tempat tujuan kali ya. Mau kemana itu? Paling ini, kita mau kita kan kemana finishingnya? Gue mau finishingnya ke tempat temen gue, di Venice. Oh, itu? Jadi di situ bisa nge-wax body mobil lo. Boleh. Wah, gila bro, turbonya bro. Nakal ya. Udah ini ya, gak kalah aslinya sama suara RB26 ya. RB28 kan ini ya. Ini RB28, gak kalah asik sama RB26 kan. Tapi tadi cover mesinnya masih 26 tuh. Ya kan memang mesinnya memang RB26. Cuman di upgrade dari sana aja jadi RB28 DTT. Tanknya itu RB28 bro. Lo seneng banget mainin turbo nya ya. Boost turbo nya dapet gitu. Enak gak dapet boost nya? Asik banget, turbo nya asik banget. Udah, coba lo bawa kenceng langsung. Wah gila bro, turbo nya sih asik banget ini, parah. 3, 2, 1, rev, coba. Wah gila. Coba rev, coba langsung rev. Wuh. Pokoknya buat balapannya gigit, gigit banget. Bisa lag breaking lu sama balap nih. Ayo, 3, 2, 1, rem, coba, set. Nih, disini gua rem nih. Gila bro. Es kelembah sampe kali ya, es kelembah. Kalau langsung lembah. Satu putaran doang, satu putaran. Ya,
ntar abis ini kita cuci dulu mobilnya dan kita wax. Gimana, Kay? Masih gila terpukau sih. Asik banget, suaranya asik banget. Feelnya kayak lu bawa mobil lu yang dulu kan? Iya. Harusnya iya kan? Sih. Nih gue penasaran banget sama hot lap Erik. Coba tes ya. Gas, saya gue rekam nih. Jadi kalau misalnya yang kurang, lu langsung bilang aja ke gue. Nanti langsung gue kerjain. Oke, aman. Tapi gue asik banget sih mainin suaranya, asik banget. Suara engine-nya enak banget deh. Parah, enak banget. Kayak rasa supercar kan? Iya, yeah, benar-benar. Ada feel supercar gitu lah. Wah, drift sih enak, bro. Gue pake handbrake juga. Oke, nice and easy, bro. Kayaknya power steering-nya ya? Iya, power steering sih agak ini sih. Ya. Agak berat. Oke, terus. Tapi kalau lu pakai handbrake nih, enak banget. Rek. Nge-slide gitu dia. Driftingnya dapet ya? Dapet. Berarti ini jatohannya kalau menurut gue ya, ini masih 90% berarti, bro. Karena lu bawahnya masih kurang. Ini gak kayak lu biasanya. Gua agak ngeri sih, power steeringnya ini, Rik. Waduh lah tuh orang. Awas. Enak sih, enak lumayan. Enak ya? Cuma yang gua rasain di power steeringnya doang sih. Gearbox rasionya udah enak kan? Ah, kurang tuh. Apa efek kemarin ya ini? Gak ada efek apa? Kemarin yang power steeringnya rusak gitu tuh yang gua nampak di tahun lalu. Sebenarnya enggak kan udah gua ganti. Ya. Ini udah mantap sih. Tuh rem coba set. Tok. Ah, enak banget. Dah. Remnya sih mantap, Rek. Cuma ya power steeringnya aja sih. Tapi overall ini udah mantap banget. Oke, berarti overall dengan mesin baru hasilnya memuaskan buat diri lo lah ya. Iya, yeah, enak banget. Ini kanan. Oh iya. Gang sini nih. Oh lu kerjain di sini nih finishingnya nih. Finishingnya bakal di sini. Soalnya kita nggak ada di bengkel kita. Iya yeah, ini isi. Bengkel estetik banget. Iya yeah, bengkel elit banget ini. Kalau lo mau tahu, gue waxing mobil gue di sini juga yang Lexus. Oh di sini juga? Di sini juga. Cakep sih bayangin. Ya udah paling aduh mak tadi. Duh, statistiknya sorry. Tadi statistiknya nih mesin enak sih parah, enak mesinnya enak, cuma yang gue ini ya yang gue rasain ya kurang di power steeringnya sih, Rik. Okay. Statistik di tablet gue ini mobil horsepowernya gila sih, 700 horsepower, 680 Nm. Iya, yeah, tenaganya emang gede dia. Enak kan tapi setidaknya. Itu power steeringnya doang tuh. Berarti udah ya, yeah. Cukup ya berarti ya. Cukup, tapi paling cukup. Power steering doang ya sama handler, yeah. Sama mau diceperin ya? Kayak feeling gue lu mau ceperin deh. Kayak lu temen deh dengan tinggi ini. Yo, iya dong. Ceperin ya. Ya, yeah, sama ceperin nih. Ini banget, jinjit banget gitu. Iya. Yeah. Oh, iya, yeah, kan masih pakai suspensi T-in punya ini. Iya, yeah, ya. Yeah. Ya paling itu sih revisi dari gue paling di power steering-nya. Ya terus, udah aman lah ya. Ininya apa? Apa lagi yang lu kurang? Fitment-nya. Nanti lu bantu cakepin lagi fitment-nya karena ini jinjit rek. Tuh. Ya kan? Aman. Bisa gue aturin. Tapi setidaknya udah enak kan buat lo? Udah enak banget, apalagi suaranya ini asik banget, suaranya asik banget. Terus tarikannya mantep, remnya enak banget.
Oke, okay, paling itu doang. Ya udah, berarti ini pengerjaan kendaraan ini sama official ini? 90% sih. Sama apa ya? Nitronya. Oh, ya, nitro. Nanti gua pasang di belakang ya. Gua tanam di belakang. Di belakang kursi. Oke, okay, thank you. Thank you juga udah percaya sama gua. Aman.